jalan-jalan sama Ariel. Ariel? Iya, Ma. Ternyata Kara salah selama ini. Ariel tuh sumpah enak banget kalau diajak ngobrol. Mungkin karena dia iseng banget, jadi orang-orang suka bete sama dia. Tumben kamu ngomongin Ariel segitu senengnya. Biasanya baru denger namanya aja udah bete. Apaan sih, Mama? Kara sama Ariel kan cuma temen. Kara yang angkat ya, Ma? Hai, Ra. Oh, Roni. Kenapa, Ron? Gini, Ra. Sebagai teman, gue cuma mau ingatin lu aja, Ra. Jangan percaya omongannya Ariel. Maksud lu apaan sih, Ron? Basara. Enggak, masih kenyang. Semalam gue nonton Badai Pasti Berlalu. Aktingnya Lydia Kandou keren banget ya di situ. Ini film favorit gue loh. Badai Pasti Berlalu. Wah, gila, itu film bagus banget ya. Gue juga suka banget tuh film. Terus udah gitu di situ aktingnya Lydia Kandou. Wah, keren banget. Gila. Gue suka banget sama tuh film. Udah berapa kali nonton lo? Ya, 5 kali lah. Dasar tukang bohong. Di film Badai Pasti Berlalu, tuh gak ada Lydia Kandou. Yang ada juga Christine Hakim, tahu? Lo aja gak pernah nonton, sok-sok bilang udah pernah nonton. Udah berapa kali lu gue bilangin, gue gak suka dibohongin sama lo? Maksud gue, Kara! Tahu dari mana ya dia? Bete banget tau gak sih? Kenapa sih, Ra? Jelas. Ariel tuh. Ya, tuh anak lagi bikin bete. Udah, gue cabut ya. Kara! Kok gak ditahan sih? Ra, Kara! Kara! Ella, dengerin dulu penjelasan gua. Mau apa lagi sih lo? Jelas-jelas udah bohong sama gue. Gue udah nek sama lo tau gak? Bete! Ra! Ariel, kalau lo mau kasih gue majalah lagi, gue kasih tahu deh kalau yang ngebocorin soal film-film itu ke Kara, itu tuh si Roni, tau gak? Roni? Roni ya? Thanks ya. Ya, Ariel. Majalah gue, Ariel. Ya. Ya, kaya banget lo. Hai, Lan. Gila, lo. Tumben lo udah gak kayak pramuka lagi. Lo senang kan liat gue kayak gini? Ya, boleh. Kalau bokap lo liat ada rocker gagal datang tiap hari ke rumah lo, yang ada lo langsung mikir bulan kali. Mau banget gue. Kenapa sih? Mata aja lo. Lo tau gak? Lo tuh makin ganteng aja tau gak ya lo kayak gini? Tapi kalau gua kayak gini, abis lagi dong gua sama bokap lo. Emangnya lo mau ngapelin gue atau lo mau ngapelin bokap gue sih? Hah? Mikir dong. Oke, besok lo jemput gue ya. Tapi kayak gini, keren. Ya? Oke, pokoknya besok jemput gue. Yuk, jemput. Oke. Kayak gini ya. Iya. Dadar. Dadar. Pak Dirman? Iya, Bu. Mau kemana, Pak? Mau ke bank, Bu. Mau bayar kartu kreditnya Den Aril. Coba saya lihat dulu.
Baik, Bu. Ini hanya untuk tagihan kartu kreditnya Ariel? Iya, Bu. Biar saya aja yang urus, Pak. Jadi dong. Rencana apaan? Alah, lo mau ngejauhin Ari dari Kara kan? Iya kan? So tau lo. Aduh, udah deh. Lo tuh gak usah ngeles sama gue kenapa sih? Gue tuh tahu banget reaksi muka lo pas Ariel diomelin sama Kara. Lo tuh seneng banget. Udah deh, Roni sayang. Lo tuh gak usah sok rahasia-rahasian sama gue kenapa sih? Gimana kalau kita kerjasama? Lo bisa dapetin Kara, dan gue bisa dapetin Ariel. Setuju gak lo? Setuju ya? Tahu aja lo. Ariel, mau kemana kamu? Mbak Ferda, mau ke rumah Yorgi, Mbak, belajar. Alah, bohong, Mbak. Nenek-nenek Ayang juga tahu kalau lo bohong. Kamu belanja apa aja di toko buku sampai habis ratusan ribu rupiah? Ya buku, Mbak. Mana? Saya mau lihat. Ada di kamar, Mbak. Kan nggak mungkin juga, Mbak, saya bawa kemana-mana. Jalan dulu ya, Mbak. Tiwul. Tadi Satria telepon. Terus dia bilang dia jadi nungguin lu di belakang rumah jam 7. Disuruh pakai pakaian terbuka. Mau dugem lu ya? Bohong, Mbak. Siapa juga yang mau dugem? Hampir aja gue ketangkap sama sipir penjara. Ki, biasanya cover gue kalau ada orang yang nyariin bilang gue di kamar mandi atau di mana gitu. Ya udah, selalu ya. Halo. Ra, please dengerin omongan gue dulu, Ra. Gue gak bermaksud jahat sama lo. Gue tahu gue salah udah ngebohongin lo, Ra. Ra, please. Please, Ra. Kara. Di sini sampai lu mau ngedengerin permintaan maaf dari gua. Itu teman kamu? Ariel mah. Ariel, masuk. Aduh, Mama, kau usah disuruh masuk, biarin aja Ariel di luar. Enggak, Tante. Saya akan tetap di sini sampai Kara mau maafin saya, Tante. Siapa juga yang mau maafin lu? Udah, pulang sana. Benar nih. Kara, gak baik begitu. Semua orang juga pernah bikin salah. Sekarang kalau kamu bikin salah dan orang itu gak mau maafin kamu, gimana perasaan kamu? Tapi dia duluan, Ma. Kara gak suka dibohongin.
jam segini belum pulang? Ke laut kali, Ma. Kamu kalau ditanya jawab yang benar. Duh, Mama. Mestinya Mama yang lebih tahu kemana Ariel pergi. Karena Mama kan selalu merhatiin dia. Maksudnya apa kamu ngomong begitu? Wulan, mau kemana kamu? Mama kira Wulan bisa kemana? Rumah kayak penjara gini kok. She goes again now. I think I could tell her when she moved closer. I felt her again. Hey, Bulan, ngapain dia datang ke sini? Dia yang maksa mau jemput Wulan. Masa mau Wulan suruh pulang sih? Maaf, Pak. Ini data teman Bapak yang di kampus waktu itu, Vivi Subakja. Nomor telepon dan alamatnya ada di sini, Pak. Kamu tahu kenapa dia ada di kampus? Dia sebagai dosen. Tapi karena ada perampingan, jadi dia di PHK bulan ini, Pak. Ya, halo. Bisa saya bicara dengan Kara, Ibu? Kara. Kara sedang di sekolah. Dari mana ini? Ini Susi. Saya dari klinik bersalin kasih Bunda. Saya ingin meninggalkan pesan untuk Kara kalau tes kehamilannya bisa diambil hari ini juga, saya tunggu. Terima kasih, Bu. Halo? 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 Mira, yang terakhir, dengerin. Apa yang lo lakuin kalau lo baru sadar bahwa lo salah naik gerbong kereta dan keretanya udah keburu jalan? Nah, jawabannya apa? Jawabannya apa? Ya, A. Narik rem darurat dan langsung turun. B. Nunggu di stasiun berikutnya dan naik kereta arah balik. Ayo, yang mana, Ra? Iya, turun di stasiun berikutnya. Terus, skornya berapa? Berarti skornya 45, Ra. Nih. Isinya? Kamu itu orang yang suka lari dari kenyataan. Tuh, bener banget. Terus? Udah gitu, lo itu orangnya boros, Ra, katanya. ini nih yang paling penting nih. Oh iya, bener-bener. Sesekali kamu dandan juga dong untuk menarik perhatian doi. Hei, pada ngapain lo? Hai, Ril. Hai, Ra. Alamat 33. Ada kuis, ada jawabannya Kara. Kalau lo mau dimaafin sama Kara, mendingan lo baca deh. Tapi bukannya gue gak mau bantuin lo, majalahnya buruan balikin ya. Soalnya halaman terakhir gue belum baca. Majalah tentang gosip mantannya Jen lo. Ya gitu deh, ya. Kelas aja ya? Oke. Sip. Woi! Perhatian kepada ketua kelas 2 IPS 3 dan ketua
kelas 2, sosial 1. Diharapkan segera hadir ke ruangan guru sekarang juga. Penting. Sekali lagi perhatian kepada ketua kelas 2 IPA 3 dan ketua kelas 2 sosial 1. Diharapkan kehadirannya ke ruangan guru sekarang juga. Penting. Pak, saya tadi dari WC, Pak. Terus saya ada ngeliat cover ketutup, Pak. Bunyi tak tik tak bom, Pak. Kayaknya bom. Bom? Bom. Waduh. Lo jaga di sini. Awas lo mencari desi lagi ya. Iya, iya. Kagak. Tumben sekolah kita muter lagu Top 40. Gue bisa nge-request gak ya? Kara, gua ngaku salah. Maafin gua ya. Aduh. Ariel, ngapain kamu di sini? Apa itu? Sini. Lagu ini buat Kara. Kara, gua ngaku salah. Maafkan gua ya. Keterlaluan kamu ya. Pak, saya cuma minta maaf sama Kara, Pak. Keluar kamu. Keluar! Lari keliling lapangan 50 kali. Laksanakan! Udah, gak usah dimaafin orang kayak begitu. Orang katro kayak gitu juga. Ya, sebentar. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.